percintaan siapa ya gagal? Sorry, percintaan siapa yang gagal ya? Percintaannya Wulan lah, masa gue. Gila, Wulannya kenceng banget. Duh, gila. Jadi live belum ada yang nonton. Oh, udah mulai ada yang nonton. Kita mau lihat nih. Hai Cepi. Hai baby. Tiba-tiba nongol ya. Jadi, aku lupa. Oke, Mimo. Jadi kita hari ini menyaksikan Cepi mau masak kapuro. Iya, tapi gagal. Putri masih di rumahnya, jadi kita kemana sih Mimo nih kita? Ini ke rumah tetangga gitu guys. Ke rumah tetangga. Cepi ngapain sih Cep? Lagi ngecilin yang lagi gagal. Oh iya gagal. Semoga mudah-mudahan yang gagal cuman masakanmu aja Cepi. Tidak dengan karirmu, jangan. Kalau percintaanmu? Jangan, itu jangan diusik. Nanti kita kena haters. Eh kita ngapain di bawah kayak gini? Eh kita kayak ini tau gak? Kita akan di bawah kayak pembantaian ya. Kita jadi babu nih guys. Iya guys, kita berdua. Gimana sih menurut kalian kalau babunya kayak begini? Coba kayak gimana sih Mimo? Bapak mau minum apa pak hari ini? Mau makan, mau dimasakin apa pak sama Inam? Eh Mimo tuh, si Mimin tuh miss you so much. Mimin siapa ya Mimin? Saya gak kenal Mimin siapa sih? Hot FM? Oh ngomong dong. Kirain Mimin Lambe Turah. Takut dulu ya kan ambil terus. Eh liat. Yeah, ngapain Pi? Nih ya kita lihat Cepi mau masak bantuin nih. Bantuin. Ih kita kan bantuin okay, doa. Eh bantuin dulu. Ini adalah percobaan kedua. Oke okay, dibantuin. Karena yang pertama tadi gagal guys, jadi ini adalah percobaan kedua. Kedua yeah. Mudah-mudahan. Ini percobaan kedua ya. Oke. Okay. Jadi stop. Ini caranya. Jadi, kita di sini mau buat kapurung ini, ya. Ini, nah, oke. Okay. Oke tuh, Pi. Cepi mungkin ngaduknya harus pakai senyuman Cepi. Iya. Nah, coba lagi Cepi, senyumannya harus paling manis. Halo semuanya. Kenapa sih kapurung warnanya harus ungu Cepi? Emang ada ungunya? Iya, alhamdulillah aku baik. Iya Cepi harus terus masaknya karena ini adalah percobaan yang kedua guys. Sedikit Pi ya kak. Karena Putri nanti datang tinggal ini makan kayak kita. Emput lagi di rumahnya. Waalaikumsalam, ini lagi di rumah Putri, tapi kita lagi ke rumah saudara. Cie, di sini ke sini. Emputnya lagi di rumahnya karena masih banyak tamu. Jadi kita di sini mau bikin kapurung. Wetan kerja lo, Kak. Yeah. Air tak Kak. Hai. Cepi banyak yang nyemangatin nih Cepi, semangat ya sayang, I love you. Bye, kata Modi. Oke stop. Nah. Memang ngapain sih? Bapak. Tuh. Mudah-mudahan enak ya guys. Kita doain. Asik enak. Waalaikumsalam. Iya. Iya rumah deketan. Maul. Nanti mampu menyelesaikan tantangan ini guys. Halo Dorendro Sukmono. Hai baby. Hai cantik baby. Bisa pacar kawan. Hai baby. Bisa dia jomblo. Kalau saya maaf udah ada capnya. Gak boleh. Cap apa sih? Minta itu dong, minta tepung itu dong, minta tepung itu dong. Apa sih? Apa sih apa? Tepung. Oke, ambil tepung. Tepungnya mana ini? Patani. Tepung patani, tepung. Tepung patani, bukan. Ah iya. Tepung yang ini, ini tepung. Ini tepungnya. Iya. Ya sih kok campurnya? Iya. Halo Yena Vitasari. Bukan ini bukan di rumah Cepi. Udah Min ya, Mot ya, kamu gue udah nawarin ya, gue udah ngambilin dia tepung kecuali Mimo. Mimo malah lihat dia bikin video terus dia nggak bantuin Cepi. Apa sih? Aku tuh bantuin makan. Udahlah Mimo, udahlah. Belum, nanti emput datang kesini lagi. Kita di sini masak dulu. Masak kapurung. Cepi ada yang nanya, itu kok warnanya coklat sih, kenapa? Ini entar warna ungu. Itu jadi warna ungu. Hai, hujan waktu sore. Coklat. Iya, nanti salamin ya semua. Salam buat Cepi, Tuh, ya sayang. Cepi lagi masak, sayang. Ini sayang, mana sayang ininya, sayang? Bulan, tolong dong, bulan itu apa yang diminta? Mimo! Tanda ini gue gak ngerti apa. Apa?
tanda. Bukan, Bu Neti. Hujan waktu sore kita lagi masak. Disaring. Pingkan cabai. Halo. Iya, rumah Empu tuh nggak terlalu jauh dari sini, jadi kita di rumah tetangga Empu itu kita bareng. Bodoh. Sama-sama. Bodoh. Alhamdulillah, makasih Maria, Rimafa. Nggak, jangan nggak usah terlalu. Iya. Emputnya lagi di rumah. Nih, ini kita bikin kapurung. Iya. Eh, bahasa ngapak gimana sih? Lakiya. Hello, Selvita Cilacap. Nyong mah apa aja? Nyong mah. Nyong. Sunda mengapa? coba. Ngapak, coba. Assalamualaikum. Iya, aku salam. Ya kapri we. Ya apa masak ini ya? Mimo. Clara, Klauku. Aku lagi mau makan di sini. Hari Jumat, besok kamu kemana besok sini. Malam? Masya Allah, terima kasih yang sudah bilang. Aku ucap, haru banget deh. Ada ini gak? Ya ada ulang. Ada apa? Ada apa ada sih? Ada ulang, ada mangkok. Itu tuh mangkok kayak gitu tuh. Mangkok, kayak mana? Mangkok. Kayak mana? Ini. Lu, Mimo, lu. Air matang. Air mata. Ya, air mata. Air cinta. Oh, sambil nyanyi. Coba, Di mana? Sini. Iya. Supaya lebih sedap. Iya. Kaulon Happy Valentine Day. Belum, enggak ada. Hey, Roxy T Bank. Kamu jangan bilang Happy Valentine Day. Sementara aku jomblo day. Apa? Jomblo day. Dia jomblo day. Kita enggak jomblo deh, Kak. Terus apa? Single day. Oh ya ampun, berat badanmu 65 ya tadi ya? Berat badanmu 70 kan, Kak? Imo 70, gue tuh 85. Tahu sendiri loh sebegini ya. 70. Entar makan lagi jadi 80. Tuh kan? Kita semua beratnya sama 80. Ya, Mimo salam tuh dari Pingkan Cabi. Keren Pingkan Mambo. Yo, wow, Jonas Day, yoi. Kita tuh bukan Jonas Day, kita tuh single day. Biar apa Cepi? Biar lagi amin. Jadi kita tuh jangan bilang jomblo, kita tuh bilang kita tuh single, ya mulai sekarang. Halo, buat yang besok Valentine Day. Halo Malaysia, Waalaikumsalam Nurul. Salam buat Cepi dari Sinta Selvita. Hai Kak tuh. Ada di sini ada Mimo, ada Cepi, ntar emputnya dateng. Ya, nape? Makin cabi Kak Ulan, karena aku stres. Oh, kalau stres gitu ya? Lebih ke makan, stres iring gitu. Oh iya, kalau stres makan. Bener. Kalau gila lebih ke lapar. Jadi makan juga ujung-ujungnya. Kak Ulan bahasa Bugis dong. Ah, ada satu nenek aku selalu bilang dulu ya, almarhumah nenek aku bilang ini. Andre ni cintano. Makan tuh cinta gitu. Makanlah cinta. Makan cinta gitu. Tuh, jadi buat besok yang jomblo atau makan masih belum bisa move on, Andre cintano. Gua dong. Iyalah buat. Iya. Andre cintano. Oh, pulang. Ya. Yes. Anakku besok namakan Andre cintano. Makan tuh cinta. Hidup single deh, khusus Kak Ulan aja ya. Gue fans Kak Ulan kalau lagi single. Oh, jadi kalau aku lagi gak single, kamu gak ngefans sama aku? Ya itulah. Ya udah, berarti kamu sekarang lagi ngefans sama aku. Oke, baik. Hai Selvita Jambi. Selvi ada yang bilang Upojiki. Apa tuh? Ujitoki. Apa tuh? Aku suka kamu. Oh. Iya, disalamin semuanya. Bahasa Indramayu. Hah, Indramayu itu gimana? Kayak mana bahasa Indramayu? Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Iya. Maka ini Wena Rede nih, Kak. Indah. Iya, disalamin ya Cepi di sebelah aku lagi masak. Dia lagi sibuk, maaf ya guys. Kan kita lagi habis makan ya. Okay. Tadi tadi Mimo makan apa aja sih? Kita mungkin tadi lupa bismillah ya. Bismillah. Kita lihat nih, ini prosesnya. Tunggu dulu. Ini prosesnya apa sih, Cepi? Mimin.
Tambahin CD. Ya, tambahin CD. CD. Tambahin sedikit mungkin. Hah? Di bawah sini ya, artinya nih. Nih, ya. Mungkin dia lagi ngomongin Teletubbies kan. Besok kalau dapat pasangan, ya Allah yang doain. Ya Allah. Ya Allah yang doain aku dapat pasangan besok. Semoga mata ndakmu ya. Semoga rekeningmu nambah banyak. Bayinya halu, si Wulan halu. Jahat tuh, Kak. Kan gini, Mimo. Iya, kenapa? Udah jangan sedih, emang berat badan segitu gak apa-apa. Bulan, kamu harus sedih. Nanti. Cempa gak? Tegak galon, ya kalau liat apa? Pake. Hari first coba ditambahkan. Iya, cempa gak unyi, napa jen. Pokoknya doain aku. Mimo tuh udah punya pipo. Aku adanya opo. Kalau kamu tau pada mau. Alhamdulillah, terima kasih. Besok kau udah dapat pasangan. Kan kalau gagal terus makannya kapan? Iya, udah dua kali gagal dong. Pakai kanji kita terpulang. Jadi makannya kanji. Oh, yang dibilang selfie tadi itu tambahin sedikit gitu ya, Cepi ya. Mau apa menurut kamu kan? Aku bilang sama sedikit gitu. Aku juga belum ada kata. Tuh Mimin tuh. Aku belum ada apanya nih Min? Tahu sih Mimin. Mimin tidur deh Min, mending Min. Tahu Mimin ini di mana aja ada, heran deh. Aku juga bingung dia di mana aja dia ada. Dia masih ngaduk. Jadi kayaknya kurang kerjaan ya Mimin ini ya. Iya. Tutui Kak. Terima kasih Kak Wulan cantik. Ape, apa sih terus? Kak, ape. Tutup biar. Mimin mau makan mulu tengah malam tuh makan. Belum dong. Ini aja udah mau dua kali makan. Abis ini makan lem. Bukannya kan kayak lem. Oh iya. Kalau aku udah sering banget makan. Makan hati. Iya. Tapi kayaknya nggak ada yang nanggepin deh surat makan hatinya. Lu nggak ada yang nanggepin gua. Kecuali kalau aku lagi siaran. Iya bener banget nih. Astagfirullahaladzim. Rame berdua semua. Tiktokan lagi. Sekejap itu kau pilih. Mau dibantuin gak? Mau dikeplak bantuin. Boleh. Sekejap itu kau pilih. Nih kata Mimin. Ingat Mimo, siapa yang nemenin Mimo pas live di bis? Oh ada memang di pas sekarang. Oh iya. Jangan ngomong-ngomong dong. Kak bikin ada video sama Cepi Mimo. Sabar ya, nanti kita akan bikin TikTok mudah-mudahan. Jadi ada Ji, nalolongan. Tapi kita mau makan dulu, kapurung. Ada Ji, gak dapat. Yang mau diet dulu ya. Gua mau menikmati hidup gua. Gue gak pernah diet, sejak kapan gue diet? Orang makan gue aja subuh-subuh. Hah? Iya lu gak? Enggak, kalau gue karena gue lagi gak ada siapa-siapa. Justru gue pengen biar nanti pasangan gue ada orang bisa menerima gue apa adanya. Gak bisa, biasanya kalau orang jomblo tuh makin cantik. Ini enggak, makin jomblo makin jelek gue. Gak apa-apa, Mimo, berarti nanti yang mendapat. Berikanlah mereka jodoh yang terbaik. Oh. Amin. Selfie ya, doain kita kayak dia dapet jodoh aja. Tau. Nih, masak-masak aja. Masak-masak aja, emang punya jodoh? Kok ngedoain kita? Kenapa sih? Iya, kenapa sih? Kamu kenapa sih gak mau nyari jodoh? Kenapa coba? Ya, jodoh akan datang sendiri. Nah, udah datang belum nih? Enggak, belum. Oh, belum. Emang kemana sih jodohnya bisa belum datang? Ke warung apa kemana? Jonggol. Oh berarti rumahnya daerah Cep, aduk aja Cep. Kapan jadinya sih Cep? Ntar Cep. Cep, kita dipanggil Cep. Oke, kita curhat lagi di sini semuanya. Mana ya Mbak? Belum. Iya bener. Waalaikumsalam. Dari para wali. Halo para wali. Berarti aku nyanyinya ada para wali nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya anak bilang aku. Aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Sumpah aku enggak kenal. Lu gitu lo Mimo lu. Kan bener dong. Aku kenal Wulan itu ketika aku diundang OTFM aja kok. Kalau lagi kayak gini aku kayaknya. Antara teman setia dan gila. Apa sih, Mak? Kenapa sih? Maksudnya kita dibilang gila. Antara setia dan gila. Gila. Aku yang setia, lu yang gila. Kenapa gue lagi yang gila ya, Mok? Cepi lagi nasihatin para jomblowati. Assalamualaikum. Ya? Cepi kapan ke OTFM? Nanti ya, mudah-mudahan. Ada Mimin tuh, Mimin. Tanya deh.
Cepi kabar sih Cep? Hot FM Cep? Cep waktu itu udah ya minta foto belum? Belum. Oh, belum sabar ya? Iya. Yang datang ke rumah Emput ada Cepi, ada Mimo, ada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini prosesnya nih guys. Guys bikin kapur. Disuruh bahasa Bugis apa nih? Bilang apa kak kalau bahasa Bugis? Apa kabar gitu kak? Ada kareba. Apa kareba? Baji-baji. Bener gak? Iya aku bener. Terima kasih Rodi. Itu ini sama Kasa. Bibirnya ular seman. Wow. Kamu tau dari mana? Nanti ya. Ada yang bilang katanya disuruh masak langsung di panci. Iya. Iya. Kurang apa lemah emang gue enak guys. Culametan, met-met, iya. Culametan, met-met. Anu gak tika. Mau diapain lagi nih? Langsung aneh ya. Dus ya mah. Mau diapain lagi Citi? Halo, Dus Selatan Official Singapura. Soalnya ini kurang air. Kalau ada makanan di meja. Makanan yang ku makan. Telolet. Kalau ada makanan di meja. Mejanya yang ku makan. Emang penyiar tuh gak bisa diem ya. Ya iya dong kan itu namanya asli mana itu curametan curametan tak dengerinnya bus ya mah kalau ada makanan di meja makanan lagi sih eh udah gitu deh kawulan ayo dong bikin konten apa gitu. Kalian capek nggak dengerin dia ngomong? Enggak kak, di masa kita gini kira-kira kita gimana sih kak? I love you when you call me senorita. Kasian banget tuh dia. Karena gue udah mikir, kenapa gue hari pengen mulang malam? Iya, kenapa? Untuk ngingetin gue bahwa besok gue single. Ya Allah, kabar ya sayang. Aku ntar malam jam 2 pagi mau berangkat ke Bandung sama Pipo. Besok kan Valentine. Lo ke Bandung sama Pipo, gue udah tinggalin di sini. Nanti gue fotoin deh pas kesana. Lo tag ke gue, tag yang banyak foto lo. Hai Bulan, gue ya. Tuh, katanya Mimo gak kalau yang seru juga, emang kita seru. Kok gak ada Bang Udu, gak pernah nanya Bang Udu, Bang Udu Jogja. Lo gak ngerti bedu lah, yang berubah muka kayak bedu. Masalah itu sagunya banyak, susah memang kayaknya kalau gak. Oh ini udah tadi masih ngomentarin masakan nih. Oh oke. Gak apa-apa, terima kasih. Happy kali ya punya pacar seperti Kaulan selalu rame. Hey, buktinya aja aku ditinggalin. Padahal aku udah serame ini, aku kurang apa? Kurang apa aku ini? Aku ngerti kenapa pacarnya ninggalin dia. Kenapa? Berisik. Ketawanya aja kayak gitu ya kan? Mimonya mana? Nanti ya. Kurang berisik, kurang waras. Enggak, Kak, karena kalau diem sepi, tapi kalau kayak pasar Senin. Masya Allah. Kasian banget dari Kaulan, ya Allah. Ya Allah. Halo. Mimo, bikin konten bareng Ranvi dong, Mimo. Wulan aja lah. Wulan lagi. Kak, kapan ke Malaysia lagi? Insya Allah nanti ya. Aku ke Malaysia lagi. Jangan lihat TikTok, sabar ya. Yang nunggu TikTokan aku sabar ya. Yang ninggalin kurang mikir, enggak. Bukan sebenarnya nggak ditinggalin. Kok gue jadi bikin klarifikasi? Bukan ditinggalin, tapi mungkin aku juga pasti punya salah. Jadi akhirnya ya sudah harus berakhir gitu. Sakit. Salah deh. Putus lagi cintaku. Putus lagi jalinan kasih. Yang ninggalin kurang bersabar, iya mungkin. Selfie ada yang nanya, Cepi, kenapa besok di cancel ya di lidah ya? Nggak tahu. Belum tahu, masih capek. Teman-teman kan doain ya, Cepi.
Iya nanti ya bikin TikTok, sabar. Sabar. Tipi Cepi. Katin Cepi. Cepinya lagi masak nih. Cepi nengok dulu Cepi. Cepi. Dia kalau lagi masak enggak mau nengok. Asli, sumpah. Cep nengok, Cep. Kasih gitu aja nanti kita bikin yang lain. Kan sih dia enggak nengok ya. Cepinya lagi. Serius, guys. Sumpah tuh. Gila ada tiga. Ini gara-gara ngocehmu. Kan gue dimarahin kan, guys. Amin, terima kasih doanya. Aku masih di sana. Sama kayak tadi kan? Itu bisa, Mi. Cepi. Tambahin air lagi kali. Bisa, Mi, itu, Cep. Oke lah. Bisa itu, bisa itu, bisa, bisa. Bisa kok itu, bisa. Kalau kaulan bilang bisa, bisa. Bisa, insya Allah. Kalau kaulan bilang bisa, biasanya doa orang-orang yang tersakiti dan single-single itu terjawab. Iya, Mo. Aku kan gak single, jadi aku gak tahu. Kalau aku sih dua-dua janda-janda yang ya begitu. Sorry, mohon maaf. Tadi nanya, apa sih nanya apa sih di atas nih? Cengkoknya enak loh, kenapa? Ya? Mau, nih, aduk, kayak itu tadi, kayak ini. Ini dia. Bulan aja lah. Nih. Bulan aja lah, lu yang pinter. Beran, gue pegangin dulu ya, sayang. Gimana sih kamera depan ini, HP apa dah? Oh iya, kamera depan aja gue gak ngerti ya kan? Mana sih? Mana sih? Mana nih? Capek ya? Capek lah dia tuh, lihat dia. Lu juga banget. Tadi udah bilang apa, kemerdekaan. Kenapa disuruh kemerdekaan? Slogan Indonesia merdeka karena bersatu bukan berdua. Jadi karena aku baik, gimana sih? Jodohnya kalau masih dipegang orang tuh, Kak. Siapa yang pegang jodoh aku? Kembalikan jodoh aku. Berani-beraninya pegang-pegang pegang Wulan. Berani-beraninya kamu pegang jodoh aku. Kamu pingin? Perasaan aku gak ada? Aku gak ngerti lagi kamu pingin. Lu harusnya malu sama bocah-bocah nih, lihat. Kenapa tiba-tiba berdua? Berdua? Apa sayang? Aku mau main TikTok. Hah? Mau apa? Main TikTok. Sekejap itu kau fitnah. Toret, tete, atau bisa mbak, coba sekejap itu ya ikutin dong kau sekejap. Lihat anak kecil aja ninggalin dia, gimana dia mau dapat pasangan ya. Sakit ini mau dibantuin nggak sih anak ini? Iya tahu nih Cepi. Lagian si Wulan ditambahin air lagi. Si Wulan banyak omong sih, jadinya salah mulu nih. apa ya ampun, aku ditempel loh. Siapa? Oke sayang, nih, bersabar ini ujian. Sabar ini adalah ujian. Mau kabar dia? Gue udah nggak tahu lagi, udah campur lagi. Ya oke. Ya aman aja aja, cuekin Kak Wulan. Puas kalian semua gituin aku. Mungkin kurang air. Puas kalian semua. Puas kalian semua gituin aku. Nggak apa-apa, dicuekin itu nggak apa-apa. Dicuekin nggak apa-apa, ditinggalin nggak apa-apa. Itu lagu apa ya? Gue mah gitu orangnya, gak suka maya-maya. Dicuekin apalah, nggak gitu ya. Ih, gue lupa kayak gini, atuh kak. Ini ada mata-mata genit, manja-manja aku. Itu kita nggak memang nggak. Duh, kenapa sih? Apa sih? Cepi kapurung keduanya gak jadi lagi guys. Kenapa sih? Berdoa aja ya. Selfie tau gak fotonya di pasar di story-nya Kanasar? Apanya? Fotonya dia. Gak tau. Kaulah minum obat dulu deh. Iya tuh aneh. Kayaknya sagunya gak bagus. Sagunya yang jelek ini. Kamu mau aku dramatis gimana lagi sih? Aku kayak mama. Iya sayang. Apa sih salah aku sebenarnya, Ma? Tunggu. Kok mama sama anaknya glowingan mamanya ya? Karena uangnya mama semua cuma mama aja. Semua pekerjaan yang aku lakukan, uang yang sudah aku dapatkan, semua mama ambil demi kebahagiaan mama sendiri. Sementara mama enggak pernah makin bahagia.
Dia udah keringetan kesel. Sebenarnya emang gak pernah mikir kebahagiaan aku. Ya wajar kan aku mama tirimu. Waduh, waduh. Cuma malah jahat habis. Sumpah, Cepi lagi bikin apa? Kapurung. Kapurung. Kapok ini, kapok. Kapok rung. Putri sabar ya, Putri masih di rumahnya. Maksudnya Putri pulang. Sabar ya. Sabar ya. Mimo. Mimo punya Pipo. Mimo punya Pipo, Wulan punya siapa? Wulan punya siapa saja, kalian semua aku cinta. Sorry, maaf rumah orang. Lupa bukan rumah sendiri, sorry ya Allah, malu banget. Astagfirullah. Sorry ya, maaf ya Allah kok. Duh. Kalau Wulan, I love you too. Siapapun kamu, yeah. Sorry, maaf, masih rumah orang. Suara burung gagak kamu deh, aku bisa suara burung gagak. Gimana? Ya teret 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 teret. Oh. Astagfirullah. Makanya dibantuin enggak sih, Chef? Jadi jadi kapurungnya. Tapi kurang air, jadi. Bagaimana? Tetangganya. Chef, kebanyakan air, Chef. Iya, Chef, mah. Nah, jadi enggak. Ini kan masih kental gitu loh. Kamu ngerti gak sih kapurung tuh yang kental gitu? Ngerti kan? Yeah. Kental kayak kental gitu. Yeah. Kaulan emang gak capek? Capek! Tapi kamu tahu gak? Lebih capek hati aku nungguin kamu gak ada pernah datang. Gue aja yang dengerin capek ya, sumpah. Sumpah. Kak Chef ya, karena udah mau tidur soalnya besok sekolah. Ya Allah. Kawalan TikTok Lida 2020 kan sama Mami. Nanti sama. Seder. Kawalan happy banget ya. Kawalan happy karena punya teman. Nanti kalau udah sendirian lagi nyetir mobil pasti nangis nanti dia. Di dalam mobil nangis. Kayak gimana ya? Kayak dunia tuh merasa enggak adil gitu buat dia. Ibu kok tahu sih? Tahu lah. Wajah-wajah kayak kamu tuh kan begitu. Jadi wajahnya gembira, tapi hati berduka. Berduka. Ya Allah. Aku enggak nempel nih kak. Apa? Ini akan masak. Ah, terima kasih. Percaya ya. Percaya, Cepi. Ada kuasa Allah. Aduh. Emputnya masih di rumahnya. Ya Allah, ada kayak yang bilang gue kaulan apa gitu ya. Kaulan, kaulan koplak. Kaulan live dong bareng Ido. Ido-nya enggak di sini. Kaulan salam dari Cilacap. Salam ngapok. Apa? Ido nyariin Ido di sini. Iya, Mama. Kamu ternyata jadi kamu ke rumah Putri itu disuruh Ido. Enggak nyangka, Bulan. Kamu suka banget dari Ido. Orang lucu biasanya gitu di depan temennya bahagia tapi pas sendiri dah ambiar. Aku udah bukan ambiar lagi, guys. Aku udah berserakan, berhamburan. Aku tuh bagai butiran debu. Bagai ranting kering. Bagai apa, Cep? Cep? Ranting kering. Rantai apa? Bagai apa, Cep? Cep? Ranting kering. Ranting kering kayak gimana sih, Cep? Lama-lama HP masuk ke situ diaduk sama Cep. Jadi kapurung HP-nya. Apa sih? Sekarang kita lagi di sini. Wulan, ini kan hari Kamis. Kamu milikku selamanya. Oke, baik, sorry. Gila, gue rame sendiri loh. Sabar ya, kalau yang jomblo belum tentu gak laku. Kamu ngerti gak sih? Ini tuh malam Jumat. Malam kamu, Jumat Kliwon. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Lagi di rumah siapa? Aku gak bisa bilang lagi di rumah siapa. Kan tadi aku udah bilang sama Fitri. Aku tuh bukan cuma ambiar hatinya. Tapi udah berserakan. Udah berhamburan. Udah... Gini. Udah gak tahu lagi gue harus ngomong apa. Lagu buat Kaulan nih, Happy Asmara judulnya. Teras Teras nomo ilang cukup naik kue sayang ujung. Iya memang. Aduh, terima kasih loh. Baulan jebolan kontesan apa? Oh bukan, aku bukan jebolan apa-apa. Aku penyiar dari Hot 93.2 FM. Jadi dengerin terus ya. Waalaikumsalam. Selfie, kamu mau gak nyanyi Agnesmu tapi lagi masak? Sabar Jom, ada temannya bentar aja, senangnya minta ampun ember. Al-
Miss Kaulana, terima kasih. Halo Palangkaraya, salam kenal juga. Mereka lagi pada masak nih. Aduh, mana sini? Emang kalau masuk gini mah sabar. Sabar tapi begitu no, banting. Oh. Yang lagi pada masak. Jadi udah. Tuh. Jumlah-jumlah. Jumlah-jumlah lagi pada ngumpul. Iya, single-single. Halo Palangkaraya tadi apalagi? Happy kali jadi pacarmu. Ya, mudah-mudahan nanti yang jadi pacarku selalu happy. Tapi akunya gak happy, lah gimana? Kayak elang beneran ya, berat ya. Kan aku bilang, pasti gitu. Coba ambil air. Putri masih di rumahnya. Coba ambil air lagi. Air lagi? Ya ini udah mulai coklat loh dari tadi. Air pulang. Alright. Air, air mentah apa air mata? Aqua. Aqua. Du-du-du-du-du-du. Kak, Aqua di mana, Kak? Sini aja ya, sini aja ya. Ini galang. Oh, ini aja kan, aku galang. Kak lagi bahagia banget, justru nggak lagi bahagia kali. Campur di situ lagi. Iya kak, campur di situ lagi kak. Oke. Oke. Semana Cep? Ntar ya guys, atau lagi masak kapurung. Ini mulai coklat loh. Tante taruh situ aja dulu. Minum dulu ya. Ya jangan dong. Kalian ini lagi live nyuruh prank tuh gak bisa. Prank. Gimana Mimo? Prank. Lu gak ngerti gue keringetan nih, mau makan udah lapar nih. Matem nih. Mundur apinya. Kecil. Oh kecilkan apinya. Kamu bahasanya mundurkan. Apinya kan aku bingung, ini kan gak kayu bakar, dimundurkan gimana? Panas lagi. Konyong lu, nempel di kulit panas ya guys. Oh wow. Bisa kasih air? Tuh, tambahin air, kayaknya sagunya kebanyakan airnya kurang. Cepi kuat banget loh, beneran deh. Biar. Kasih air? Enggak. Kim Francisco, kamu tambah dikit. Eh, siapa? Tambah dikit aja. Ih, Mimo, ih. Aus. Dikit aja. Oke, stop. Itu buat biar enggak ini. Iya. Ini udah mulai masak kok. Tenang aja. Ini aku janji. Halo Tegal. Ngapa-ngapa? Mimo, apa resepnya biar tetap langsing walaupun sudah makan banyak? Minum obat langsing. Oh. Jujur banget. Ya. Jujur sumpah. Namanya juga mau jadi wanita yang perfect itu susah. Mulut itu pengennya badok. Ya, badok apa makan, sih? Makan, badok, oke. Okay. Tapi badan pengen kurus. Mimpi kamu, Mimo. Akhirnya aku punya akal. Aku minum obat pencahar. Makan keluar. Kalau aku ada cara lain nih, Mo. Apa tuh? Kalau kamu makan terus kamu minum obat pencahar. Aku habis makan, aku tusuk biar aku muntahin. Jorok banget sih lu. Lebih kesakit ya kalau itu ya. Oh, maaf dong. Makanya kamu diputusin ya. Itu kamu jorok. Salah mulu gue di mata orang, apalagi di mata Mimo. Oh, tadi ada yang nanya aku orang mana? Oke. Okay. Papaku tuh orang Lampung Bengkulu, mama aku orang Jawa Bugis. Jadi aku campuran antara Sumatera, Jawa dan juga Sulawesi gitu. Itu Julita nggak kepikiran. Kalau ada yang nanya kenapa sagunya gitu, jadi ini adalah kapurung. Kapurung itu memang warnanya tuh seperti itu gitu. Mimo, salam dari Malaysia. Salam dari Malaysia, Mimo. Assalamualaikum. Hai. Enak juga. Oke. Okay. Nungguin emput belum datang? Iya, belum. Iya, gado-gado nih campuran. Rasanya begini, guys. Rasanya gimana? Enggak ada rasanya. Emang enggak? Kayak cabe. Enggak ada. Emang enggak ada.
Nih ya, gengs. Coba dikit. Ini susah banget. Ini ya, jorok. Itu untuk udah makan berasa. Sabar aja. Sama kayak ini jodoh, sabar. Waduh, waduh, di masa sambil curhat, guys. Sambil curhat. Waalaikumsalam, salam kenalan juga. Aku iso bahasa Jawa, tapi dikit aja. Atau kayak Siti Ae. Siti Ae, atau kadang-kadang kalau orang ngomong aku ngerti gitu. Cepi ngomong dong serius banget katanya. Tahu enggak Cepi lagi masak daripada lo dimarahin ya? Kan lagi masak, guys. Nih lihat kompor aja udah jadi enggak karu-karuan ya kan. Udah enggak karu-karuan gara-gara kita. Rumah orang berantakan. Rumah orang berantakan. Rumah orang kita berantakin kalau udah kita sendiri jangan ya. Tadi ini yang utama, makanya lo lecek deh nih ya. Deh, mukanya campuran Paulan, iya campuran banget aku. Tapi aku orang Indonesia. Wow, skillnya wow. Aku ambil itu ya. Kapurung, makanan tradisi Bugis ya iyo. Mono Dewulan masaknya ambiar yo, wes ambiar. Apa karebak? Kalau ya itu tadi aku udah bilang kalau bahasa Bugis yang paling enak banget dari nenek aku almarhumah adalah Andre di cinta, no. Makan tuh cinta, makan tuh cinta, gitu. Iya kan? Bener nggak kak? Iya nggak? Andre di cinta, no. Kalau nenek aku dulu gitu bilang aku. Gitu. Misalkan aku lagi teleponan gitu ya, diem-diem pacar gitu ya. Andre di cinta, no. Kata dia gitu kayak, oke baik, sabar, jangan marah-marah, iya gitu. Makan cinta. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, kita akan menunggu. Ini kan baterainya udah tinggal sedikit sih. Iya, besok siaran sama Kak Wibi lagi. Soalnya Bang Dulu lagi ada di Jogja, tetap siaran. Kita nanti pergi ke Jogja deh. Ngemsi kalau gak salah. Jadi kita udahkan dulu sebentar. Nanti pas mau makan aku akan live lagi. Kita akan live lagi. Kita akan live lagi, tapi kita masak dulu, oke? Okay? Bye everybody, dadah. Mimo, sebelumnya, kamu campuran mana? India. Terserah Mimo. Nyemplung. Seriusan? Serius, aku tuh emang ada campurannya. Campur Jawa. Aw, aman. Nah, kakak jangan dimatiin, aku nanti malah baterainya habis. Nanti kita akan live lagi ya, pas makan ya. Bye.